sekarang kita lagi di Tekiro. Jadi ini ada kunci pas sekaligus dicek ya. Dicek. Jadi dia enggak perlu ngelepas, langsung krek-krek gitu kayak kotrek. Jadi itu sangat mudah banget untuk bongkar bornya. Dan ini ada kunci T. Kunci T, kemudian kita ada kunci bintang sekaligus kunci shock. Shock tapi yang modelnya kayak pakai gagang gitu ya. Ini ada kunci gede banget nih. 600 mm Tekiro guys. Nah, ini ada kunci pipa. Banyak banget emang Tekiro, keren banget. Dan ini ada kunci mangkoknya. Dia untuk filter, ya filter-filter ini untuk filter Avanza, filter Ninja dan sebagainya itu sering dipakai ini untuk tampat. Terus ada ini kunci segitiga. Jadi kunci segitiga ini buat bongkar filter juga. Kalau pakai ini udah nggak bisa, baru pakai yang segitiga. Ini ada kunci palang untuk roda, kemudian ini shock juga buat roda. Oke, ada lengkap banget sih. Dan ini ada kunci buat bongkar-bongkar matic, biasanya ini bisa untuk matic guys. Ini ada berbagai merek juga untuk apa selang anginnya, tembakan angin buat isi ban dan sebagainya. Ini ada tekanan-tekanannya. Semua yang di sini dari Tekiro guys. Oke. Kemudian kita ada, ini juga ada palunya. Ini ada obeng-obeng, lengkap, tang-tang. Ya, ini ada kotreknya, kotrek yang biasa saya pakai juga buat bongkar-bongkar. Ini ada kunci bintang, kunci L. Dan ini ada kunci T juga. Ini ada kunci moment guys. Wah, enak banget ini obeng-obeng. Ini enak banget. Bagian obeng-obeng dan ini ada kunci ini tang jepit guys. Jadi kalau baut yang mulai keras dan nggak bisa dibongkar, paksa aja pakai ini bisa. Ini ada tang lancip, tang potong dan tang kuat. Ini ada tang ini apa namanya, buat ini bongkar kayak klem-klem gitu guys. Dan ada banyak banget sih sebenarnya. Tekiro produknya keren banget, ada impact. Keren banget. Oke guys, ya mungkin sampai di sini di Tekiro.